Duduk lambe lah ini. Ada nanti dapat mainan ya. Manhalik, manhalik. Hiki loli, Mbak Eli. Halo, cantik. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya sedang berada di Serengganan 3 Surabaya ya. Kali ini saya akan mengunjungi adik kembar yatim piatu Laila Laili ya. Karena ini ada titipan nih teman-teman untuk adik kembar yatim piatu Laila dan Laili. Oke, teman-teman, jika kalian ingin tahu bagaimana kondisi adik Laila dan Laili saat ini, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ibu. Nggih. Loh, mari monggo. Adik Laila nangis ya, Bu? Laila nangis. Kenapa, Bu? Permisi ya, Bu. Nggih, monggo. Sakit itu mungkin, Bu. Hah? Kesakitan ya? Enggak. Kenapa Bu nangis, Bu? Nangis marah. Oh, sayang, oleh sayang. Oh, ya Allah. Ini lo yang bengkak ini. Sakit. Iya. Kok kayaknya tambah bengkak ya, Bu? Enggak. Enggak. Ini basah. Kenapa, Bu? Ambil tisu, amit sih. Oh, ambil tisu. Oke, sebentar, Mama. Oh, di sini. Nah. Ambil lah ini. Ada nanti dapat mainan ya. Manhalik, manhalik. Hiki loli, Mbak Eli. Halo, cantik. Ini itu Bu kayaknya karena lehernya itu ya jadi sakit kayaknya. Baru bangsan apa? Bangun tidur, Laili bawa ini, nangis. Oh, rebutan ya. Mainan. Rebutan ini loh, teman-teman. Mainan. Rebutan ini loh. Ya udah, ini ada mainan ya. Buat adik Laila Laili ya. Nggak boleh nangis ya. Jadi selalu rebutan, iya, Bu ya. Iya, kalau nggak megang dua-duanya sama nangis. Oh, gitu. Iya, sebentar ya, cantik. Nih, adik, ini adik Laila ya. Adik Laila ini yang sakit gondok ya, Bu ya. Iya. Dan ini tuh adik Laili. Biasanya yang jahil Laili, Bu ya. Iya. Jahil Laili, suka ngerjain. Laili itu jarak terus. Laila. Iya. Laila ini menangisan. Gitu. Amin. Ya Allah. Ya. Ini adik-adiknya gimana? Sudah makan ya? Sudah makan pas tidur. Oh gitu. Mbak E datang pas bangun. Nanti dulang lagi. Oh gitu. Dulang lagi. Terus aku ikut-ikutan tidur. Oh gitu. Iya. Ibu Sulika juga capek, teman-teman. Iya. Ini udah diem adik-adiknya. Iya. Nah, ini teman apa? Adik-adik ada titipan ya. Di nanti bisa dipakai buat mainan ya. Mainan, Li. Ih, Laila ketawa nih. Nanti biar gak rebutan ya, dapat semua. Tadi nangis, sekarang ketawa. Lihat Laili megang itu lo nangis ini. Iya. Kadang Lailinya yang jahil juga ya, Bu. Ngerjain. Tuh, kadang, sama-sama ketawa loh. Iya, kadang gini. Tuh. Lah, gini nangis. Nangis minta iya. Ya, Bu ya. Dipanggil aja nangis Laila ini. Oh, gitu. Iya, kalau Laili itu orangnya jarak. Bu, ini
ada bingkisan ya, bingkisannya ya. Saya bukain ya. 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 Sebentar ya. Tak bukain dulu ya. Buat mainan ya. Ih, ketawa. Sebentar ya. Oke teman-teman, ini sekarang saya mau buka titipan dari Bu Yeni ya. Itu ada 4 paket ya. Ini paket yang pertama. Saya buka dulu ya. Mana nih? Sebentar ya, adik-adik cantik. Ini ada titipan dari Bu Yeni. Nah. Oh, jaket. Dapat jaket ya. Nih, ayo dapat jaket nih dari Bu Yeni. Ini dipegang ya. Pegang ya. Dipegang ya, dapat jaket. Oh, dipegang ya, seneng banget. Seneng nggak nih? Seneng ya. Nanti biar nggak kedinginan Bu, kalau lagi dingin-dinginnya dipakein aja ya. Oke. Nah, ini ada titipan lagi teman-teman. Ini ya. Saya buka dulu. Ini apa nih ya? Oh, baju. Ini bajunya untuk Bu Sulika. Oh. Ini Bu. Alhamdulillah dapat baju semua. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Ibu Sulika dapat baju. Ini ada titipan lagi ya teman-teman, ada dua nih ya. Saya buka dulu ya. Ini dari Bu Yeni semua titipannya. Baju saya. Iya Bu, alhamdulillah ini Ibu dapat bagian juga. Iya. Sebentar ya. Saya buka dulu nih. Oh, gantungan kunci. Ya. Karena Laila-Laili itu senang banget kalau pegang, ada yang dipegang-pegang gitu. Jadi sama Bu Yeni sering dibelikan gantungan kunci buat mainan pegangan. Sebentar, ini saya bukain, Bu ya. Ya. Biasanya senang loh kalau dapat-dapat gini. Jadi ada mainan gitu. Nah. Dapat ya ini. Pegang-pegang nih. Ini pegang satu. Laili ayo pegang. Nih. Oh, jaket itu ae diceken li. Jatuh. Nih ya. Dapat satu-satu ya. Jadi adik Laila-Laili itu senang banget kalau dia itu dapat mainan yang bisa dipegang. Jadi kayak gantungan kunci gitu, mereka itu seneng buat mainan ya Bu ya. Biasanya tuh sampai rebutan remote, rebutan apa gitu teman-teman. Ini ada lagi ya, tinggal satu nih. Saya buka dulu. Apa ya? Apa ini? Gelang ya? Ini gelang ya Bu, ini gelang ya. Buat pegangan nih kayaknya nih. Bentar, saya buka ini dulu. Gelang. Bagus loh. Ini gelang sama anting ya. Gelang Ibu. Dapat gelang loh. Ayo, seneng enggak nih? Iya, dapat gelang nih. Pegang. Pegang. Udah megang itu gantungan kunci. Ini kena, mau enggak? Kalau ini semua seneng Bu. Iya. Bisa enggak? Nah, ini rasa. Nah. Ini satunya. Ini tambah kurus ya, Bu ya. Karena loh, sakit ya. Kurusan sih ini sampai nang kuning. Oh, kurusan yang kemarin. Iya. Teman-teman mohon doanya biar adik ini Laila ini segera sembuh ya. Karena masih sakit sampai sekarang. Dan ini Bu, alhamdulillah ya. Iya. Masih ada satu titipan terakhir ya. Titipan dari teman-teman untuk adik Laila-Laili ya. Saya berikan kepada Ibu Sulika karena Ibu Sulika itu yang merawat adik Laila dan adik Laili. Ini Ibu Sulika, permisi. Terima kasih. Dihitung dulu ya, Bu. Buka
dibuka ya biar dihitung dulu sama Ibu Sulika. Dua ratus. Iya. Iya. Dana titipan senilai 200.000 dari teman-teman saya ya Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih yang banyak Ibu Sulika, saya doain semoga panjang umur, seger waras, dapat rezeki yang lancar. Amin. Seneng nggak nih dapat baju nih? Yeay. Mereka tuh seneng kalau dapat mainan atau barang yang bisa dipegang. Ini aja ya teman-teman. Ini remote itu ada 4 loh. Jadi ini nanti kalau nggak megang satu, nangis mereka. Yang jadi kecil, harus kalau megang si kalau di CD-nya di setel ini yang dipegang. Oh, ini. Yang nggak berfungsi. Saya carikan kayak ini. Yang sama. Iya. Jadi harus benar-benar sama teman-teman. Iya. Ya, megang Rafia, megang semua. Jadi tadi nangis karena megang karet. Iya, ini megang karet. Laili. Mana Bu tadi karetnya? Karetnya jangan dikasih tahu nanti nangis lagi. Iya, ini. Oh, ini tadi tuh rebutan ini. Disimpan aja biar enggak nangis ya. Ini tuh megang satu, satunya nangis. Di dalamnya banyak itu. Iya. Iya. Udah ganti pegang itu gantungan kunci dari Bu Yeni ya. Iya, Bu Yeni, terima kasih. Iya. Yang banyak saya doain semoga panjang umur, seger waras, dapat rezeki yang lancar, Bu Yeni. Alhamdulillah, terima kasih juga teman-teman yang sudah titip uang tunai ya. Iya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk adik Laila dan Laili. Iya. Ya sudah, Ibu, ini amanahnya kan sudah saya sampaikan semua ya. Jadi saya mau pamit dulu ya Bu. Iya. Mau pulang? Iya Bu. Nanti. Terima kasih. Iya. Semua terima kasih saya. Iya Bu, ini saya cuma menyampaikan aja teman-teman yang titip. Bu jangan nangis ya Bu ya. Ini nangis. Kalau kakak ibunya Laila, Laili ini kuat. Gitu. Iya, enggak nangisan. Kalau saya nangisan. Kalau ibunya Laili itu kuat. Saya ini kuat. Semoga rezekinya Ibu lancar ya. Ya amin ya. Semoga sehat selalu. Ya amin. Sampean saya doain semoga seger waras ya, yang ya. Waras panjang umur, dapat rezeki yang banyak. Amin ya. Sehat-sehat ya, Dek, adikku yang cantik-cantik ya. Ini loh teman-teman bengkak, masih bengkak sampai sekarang. Ini ya Bu ya. Udah kontrol ke dokter Ibu? Anu dokternya itu apa? Apa? Itu loh apa namanya? Libur kan Bu? Nggak libur. Ke Bali tahu kemana gitu. Oh. Nanti Sabtu lagi datang. Oh jadi Sabtu besok ya? Saya beli obat yang dikasih. Saya contoh itu. Oh, resepnya. Iya, resepnya. Ya, Bu nanti biar nanti saya ke situ nanti bisa kontrol hari Sabtu besok. Ya udah. Iya. Kakak mau pamit ya. Iya, terima kasih. Ini jaketnya dipakaikan ya, Bu. Iya. Kalau kemungkinan. Ya udah. Ibu, saya mau pamit ya. Nggih, suun yang banyak ya. Tos dulu dong. Nggak bisa seneng loh li dadah data li nggak pakai satunya ini satunya megang megang ketawa itu. Semua kalau dapat semua seneng hatinya ya udah bye bye Bu Sulika saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih. Semoga. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya, sama-sama. Iya, yang membantu Laila, Laili. Terima kasih. Saya doain semoga seger waras, panjang umur, dapat rezeki yang lancar. Amin. Ya udah Bu ya. Semoga adik Laila, Laili sehat selalu ya, segera sembuh.
Adek. Li, pulang dulu ya. Ketawa loh. Ya sudah, saya mau pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.